pertama kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan kita mentaati segala perintah Allah, mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, khasnya dalam kita berusaha untuk memahami setiap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-155 daripada Suratul Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah wala nabluwannakum, yang bermaksud dan sesungguhnya atau demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Perkataan wala nabluwannakum itu daripada perkataan al-balu ataupun al-bala, yang bermaksud al-imtihan wal-ikhtibar, bermaksud suatu ujian ataupun suatu pemeriksaan. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala dalam sunnatullah, dalam suatu yang telah ditetapkan Allah, apabila Allah mengurniakan ataupun menurunkan sesuatu kepada kita sebagai insan, maka kurniaan Allah itu pada hakikatnya adalah suatu ujian. Dan Allah adalah Tuhan yang sedang menguji kita, Tuhan yang sedang nurunkan sesuatu yang bakal menjadi suatu yang ujian yang akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak berjaya. Maka yang menguji ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diuji ialah kita sebagai insan yang menerima segala ujian itu. Dan ujian itu adalah diterangkan di dalam ayat ini, dan perkataan bisyai'in, maka disebut di sini bisyai'in bermaksud litaqlil, bagi menunjukkan bahawa ujian itu adalah sifatnya sedikit. Bermaksud Allah menguji kita dengan sedikit, dengan ujian yang sedikit, walaupun kadang-kadang kita merasakan ujian itu terlalu berat untuk dipikul, terlalu hebat untuk dihadapi. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian yang sedikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apakah bentuk ujian-ujian tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisyai'im minal khaufi, sedikit rasa takut. Dan al-khauf itu adalah suatu perasaan, perasaan gundah, perasaan bimbang yang berlaku pada manusia, di dalam hati manusia bimbang berlakunya sesuatu perkara yang tidak diingini. Contohnya bimbang akan ditawan musuh, bimbang akan diperlakukan oleh musuh-musuh yang sentiasa akan membawakan ataupun akan menyebabkan sesuatu yang buruk berlaku kepada diri kita. Perkataan al-ju' pula adalah bermaksud lapar. Di sini bermaksud kelaparan daripada beroleh makanan, dan disebabkan kelaparan itu maka hilanglah kekuatan dan hilanglah daya upaya untuk melakukan sesuatu. Adapun al-amwal di sini bermaksud harta, iaitu sesuatu yang berharga yang dimiliki. Dan harta atau perkataan al-amwal di sini biasanya digunakan secara menjadi satu kebiasaan bagi orang Arab menggunakan perkataan amwal itu pada perkara-perkara ataupun pada nikmat-nikmat yang tertentu. Contohnya, ya, unta, lembu dan kambing. Bermaksud di sini biasanya bila orang Arab menyebut al-amwal itu, ia merujuk kepada al-an'am, kepada binatang ternak, kerana ketika itu ataupun pada masa itu binatang ternak merupakan suatu harta yang sangat bernilai kepada mereka. Manakala al-anfus pula merujuk kepada jiwa-jiwa ataupun nyawa, dan nyawa itu merujuk kepada kehilangan ataupun kematian apabila berlaku pertempuran dengan musuh dan sebagainya. Adapun as-samarat, iaitu
disebut sebagai hasil tanaman ataupun buah-buahan, kerana sesuatu tanaman itu hasilnya pastilah yang diharapkan ialah daripada buah-buahan yang tumbuh dan dipetik itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan ayat ini bermaksud sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menguji kamu atau akan menguji kamu wahai manusia dengan sedikit ujian berupa ketakutan, iaitu ketakutan daripada bertemu dengan musuh, dan sedikit rasa lapar dengan kehilangan sumber makanan sehingga menyebabkan kebuluran dan sebagainya, dan sedikit ujian berbentuk kehilangan, iaitu kehilangan nyawa, juga kehilangan harta benda, dan juga kehilangan hasil tanaman. Dan semua ujian ini adalah untuk memperlihatkan siapakah orang yang sabar dan siapakah orang yang tidak sabar. Maka sudah pastilah kesabaran itu akan menatijahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah ketidaksabaran itu akan mengundang sesuatu yang tidak baik, bahkan mengundang balasan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin ya muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, isu ini telah berlaku sejak zaman awal Islam, di mana kita tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami ketakutan yang dahsyat ketika di zaman permulaan penyebaran Islam, apabila musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berusaha untuk melakukan segala keburukan terhadap mereka. Bahkan ia terus berlaku di dalam siri-siri peperangan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama baginda dalam peperangan-peperangan seperti mana yang pernah berlaku dalam peperangan Al-Ahzab, dan berlaku di dalam perang itu juga ataupun di luar konteks perang juga beberapa situasi yang menyeksakan mereka. Contohnya kelaparan, kebuluran yang disebabkan oleh penghijrahan mereka daripada tanah tumpah darah mereka. Dan penderitaan-penderitaan ini bukan saja dialami oleh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihadapi sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat perut baginda yang mulia dengan ketulan-ketulan batu untuk menahan lapar. Maka kesanggupan atau mujahadah dan jihad mereka, pengorbanan mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan atau izinkan berlaku kepada mereka merupakan ujian-ujian yang telah mereka hadapi, dan kita menyaksikan dan kita melihat dengan penuh sikap mengambil pengajaran daripada semua itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana kita lihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat, oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam meninggikan kalimah Allah, di mana kehilangannya nyawa-nyawa mereka, pengorbanan isteri dengan kehilangan suami yang mati syahid, pengorbanan ibu yang kehilangan anak-anak telah berjuang dan telah diambil Allah nyawa mereka sebagai para syuhada. Semua penderitaan ini, semua pengorbanan ini yang pedih pada pandangan kita tidaklah membawa sesuatu kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri mereka secara total kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bagi membuktikan dan telah pun membuktikan kepada kita betapa mahalnya akidah bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya pegangan kita hanya menyembah Allah taala sebagai Tuhan dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanya adakah berbaloi pengorbanan dan penderitaan ini, jawapannya pasti berbaloi, kerana ia adalah suatu bukti keimanan yang sangat tinggi yang telah dibuktikan, ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada mengucapkan segala bentuk kata-kata yang tidak baik kepada mana-mana sahabat baginda. Walaupun dalam sejarah kita membaca ada beberapa orang sahabat yang agak kontroversi, namun kita tidak berada di pihak yang layak untuk mengkritik mereka. Mereka telah melakukan apa sahaja untuk agama ini. Soalnya, adakah kita melakukan atau telah melakukan perkara yang sama? Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan bahawa hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu ashabi, jangan kamu mencerca sahabat-sahabatku, kerana sesungguhnya seseorang daripada kamu kalaulah ia menginfakkan sebesar gunung Uhud ini dengan emas, dia tidak mampu untuk menyaingi secupak infak daripada sahabat-sahabatku maupun setengah cupak daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pendirian kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah jelas dalam kita menghormati semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada dalam kalangan kita yang tergamak mengatakan perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang tidak baik, mencerca, mengkritik dengan keras para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi mengkafirkan mana-mana dalam kalangan sahabat. Maka dengan jelasnya kita sebagai insan, sebagai umat yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sekali-kali terpengaruh dengan sebarang pandangan ataupun gerakan ataupun mazhab yang mana mereka menjadikan cercaan kepada mana-mana sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dalam ataupun kaedah dalam mazhab mereka, menjadi pegangan mereka, menjadi pendirian mereka, maka sama-samalah kita menolaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan atau mendahulukannya dengan menyebut beberapa jenis ataupun beberapa perkara yang menjadi ujian kepada manusia ataupun memberitahu ialah di ujian-ujian yang akan dihadapi oleh insan di dalam kehidupannya, sedangkan mungkin saja setiap orang itu akan mengalami ujian yang berbeza, tetapi disebutkan di dalam ini seolah-olah ditentukan inilah ujian dan cabaran yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan atau berikan kepada manusia sebagai ujian yang akan dihadapinya. Dah pasti terdapat hikmahnya dan disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Tafsirul Kabir ataupun Mafatihul Ghaib. Dikatakan bahawa terdapat 6 hikmah. 6 hikmah disebutkan jenis-jenis ujian ataupun ibtila dalam ayat ini. Apakah ke-6 hikmah daripada sebutan ujian-ujian tersebut? InsyaAllah akan saya jelaskan di dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.